cantik, ketemu lagi dengan Renata Squad. Saya seperti biasa nge-review beberapa langsung setiap episode. Kalau ada yang suka langsung aja ya kan di screenshot, chat ke toko, bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman dari Kota Bandung ya. Kita mulai yang pertama. Ini aku punya tas Gucci, cakep banget. Dia kanvas ya, di mix sama PVC dan kulit ya. PVC dan kulit, kanvas juga ya. Ini size-nya di 31, lebarnya di 15 ya. Tingginya itu di sekitar, tunggu, tingginya di sekitar 21 ya. Dia bisa di shoulder, bisa juga di crossbody ya. Nih, dia tuh emang ada 3 motif dan 3 apa namanya? 3 motif ya, Kak ya. Ini di PVC-nya seperti ini. Ya, hampir mirip sama yang di kanvas, dan ada di kanvas juga. Ini dia yang model gede-gede kayak gini. Ya, cakep. Ini tuh aku kemarin, nanti deh ya kita search bareng-bareng. Tali panjangnya ada ya, ini bawaan dari Gucci. Modelnya model yang, apa nih, PVC. Jadi sama kayak dia, sama kayak bagian ininya. Ya, hardware-nya masih kinclong, masih bagus. Kemudian, nih, tadi modelnya udah kelihatan ya, seperti ini ya, cakep banget. Ya, ini kita search dulu. Kita search dulu nomor serinya. Bentar ya. 22392. Nih ya. Kalau Kakak search ya langsung itu keluar nomor serinya. Ya kristal ya. Tuh, model yang kristal. Udah langsung tembus ya. Nih kristal. Oke. Sama kristal itu modelnya yang seperti ini ya sebutannya ya, serinya ya. Oke, ini kulitnya masih aman, masih bagus. Semua hardware sudah Gucci-Gucci. Ini juga sudah Gucci ya, Kak. Gucci-Gucci, semuanya sudah Gucci. Stud lengkap. Studnya di sini. Di sini ini ringan karena dia bahan dasarnya kanvas. Ya, persudutannya masih aman. Bagian sini juga. Ya, kanvasnya nggak ada yang kikis ya, Kak. Nggak ada yang kikis, kulitnya juga masih bagus. Tuh ya, oke. Bagian sini. Oh, ini tuh harusnya nemplok ke sini, Kak. Nih. Tapi ini lepas bagian sininya. Ya. Tuh. Kalau dipakai mah nggak kelihatan ya. Cuman perkara nemplok doang harusnya. Nih. Ya, semua sudah Gucci-Gucci. Nomor serinya udah tembus. Balik zipper-nya sudah Gucci. Satu compartment, satu paket. Dengan zipper di bagian belakang, balik zipper sudah Gucci. Gucci made in Italy, nomor seri tadi udah tembus 10 angka. Innernya masih aman, bersih ya Kak ya. Ada 2 paket tanpa zipper di bagian depan, satu kompartemen utama. Kulitnya masih bagus, cakep, kristal. Ya, zippernya juga masih lancar. Ya, Gucci kristal, nomor seri tembus semuanya sudah Gucci. Ya, balik zipper juga sudah Gucci. Hardware-hardware semua sudah Gucci, pemakaian-pemakaian wajar, masih cakep banget. Kalau ada yang mau di 830 ya, 830. Kemudian berikutnya aku punya Balenciaga City. Balenciaga City Motocross. Warnanya pink ya. Warnanya pink. Ini yang size 38, lebarnya di 10 sampai 11. Tingginya tuh di sekitar 21-22 ya. Hardware-nya cakep, ya hardware-nya cakep, studnya nggak ada yang lepas, ya studnya nggak ada yang lepas, handle masih oke. Ini jahitannya ini Kak, tuh itu kan kainnya, itu masih bagus warnanya, masih seger, tergolong seger untuk ukuran second ya. Kemudian di sini, tuh rivetnya sudah pecah, ya udah bagus. Kemudian di bagian sini ini yang bagus punya Kak, ya ini besinya. Besinya tidak ada yang sambungan ya, semuanya besinya sudah bulat, udah bagus juga. Persudutan masih aman ya, persudutan masih aman, kulitnya pecah 1000, cakep banget ya. Bagian depan udah ada kulitnya, zipper udah lempo ya, zippernya sudah lempo, kelihatan nggak? Oke, nih warnanya pink tua gitu ya, masih cakep. Semuanya rumbe-rumbe masih ada. Ya. Ini dia double zipper. Oke. Tuh.
rombeng-rombengnya masih ada. Kemudian kita masuk ke dalam. Ya, ini shoulder bag atau ditenteng ya, Kak. Tuh ya. Cakep. Masih bawaan, satu kompartemen dalamnya katun ya seperti biasa. Satu poket aja dengan zipper. Ini juga sama, sudah lempo. Kemudian Balenciaga Paris. Ini udah apa namanya, jahitannya udah sama ya, udah yang hitam. Cakep, feather-feather masih oke. Nomor seri made in Italy. Oke. Innernya masih bagus. Ya, Kak, innernya masih bagus. Ini Kakak tinggal digosok-gosok pakai letter care, letter balm ya. Itu warnanya udah cakep lagi, dia udah lembab lagi. Cakep banget. Balenciaga udah mulai susah, udah jarang ada nih ya. Aku punya satu aja. Kalau ada yang mau ya, 1.250 aja. 1.250. Ya. Talinya masih bawaan, kemarin-kemarin mah talinya pengganti ya. Nah, ini satu lagi. Cakep, shoulder bisa nggak ya? Kayaknya dia handbag sama shoulder. Dia ada shoulder, tali panjang ada di bagian dalam ya. Ini damier, tapi yang warnanya hitam ya. Warnanya hitam damier, lengkap dengan anting-antingnya semua. Ini masih bawaan, Kak. Ya, ini masih bawaan. Nih. Ya, cuman ini doang nih, lepas satu. Ya. Ini lumayan berat nih. Jadi kalau lepas satu ya bagus aja tuh, kan kelihatan banget ya. Tuh. Ini kulitnya gemoy. Ya, Kak, kulitnya gemoy, modelnya seperti ini. Aku jauhin deh. Tuh ya, modelnya seperti ini. Size-nya ya, Kak, size-nya tuh di 38. Lebarnya di 16, tingginya itu di 30 ya. Bagian bawahnya begini, kulitnya cakep banget. Ya, tuh. Louis Vuitton Paris. Kulit aman, mulus ya, feather-nya nggak ada. Ada. Feather-nya ada, bagus. Bagian belakangnya, Kak, nggak ada kulit kering ya, bagus. Kemudian bagian dalamnya seperti ini, dia pakai zipper. Ya, dia pakai zipper, masih bawaan zippernya juga ya, masih lancar pisan. Kemudian semua hardware sudah emboss-emboss, hardware-nya masih cakep, warnanya emas. Kemudian ini tali bawaannya. Ya, tali bawaannya ini udah rapi, lihat nih. Kalau yang masih yang kurang bagus kualitasnya, dia tuh masih tebal. Ini mah udah nipis, udah bersatu sama ininya. Ya, ini sambungan di belakangnya. Nih, cakep. Ya, tebal, bisa di-adjust lagi. Ya, nggak ada masalah sama tali. Kemudian satu kompartemen. Ya, Kak, satu kompartemen dalamnya suede, nomor serinya seri SP, cakep. Dua poket tanpa zipper di bagian depan, satu poket berzipper di bagian belakang. Tuh, Kak, Louis Vuitton Paris made in France, cakep. Ya. Dalamnya suede. Kalau ada yang mau ya, Kak, ini cakep banget, jarang ada nih modelnya. Kebetulan tas-tas Louis Vuitton kulit gemoy aku lucu-lucu ya. Tuh, unik-unik. Ya, ini kalau ada yang mau ya, Kak, ya, cakep, kasih aku di 830. Yang terakhir, nah, ini aku kasih tahu dulu, ini bukan babi ya, tuh, suede. Oke, ini Bottega Veneta shoulder bag, handbag juga bisa ya. Ini size-nya ini Intrecciato ya, Kak, size-nya di 35, kemudian lebarnya di 13, tingginya di 24 gitu ya. Tuh, warnanya warna coklat keunguan gitu. Mauve, kalau anak sekarang tuh ngomongnya mauve ya, mauve. Tuh, kulitnya masih bagus bagian sini sama bagian sini. Ya, warna-warna lah sedikit karena dia kan dipakai ya. Tuh. Selebihnya kulitnya masih aman, nggak ada yang lepas. Ini kan kulitnya halus banget ya, nggak ada yang lepas. Tuh, handle-nya juga masih oke. Kita masuk ke bagian dalam. Bagian bibirnya masih aman, nggak ada kulit kering ya. Ini juga magnetnya masih kenceng banget. Satu kompartemen. Ya, ini dalamnya tuh suede.
satu poket tanpa zipper di bagian depan, satu poketan dengan zipper di bagian belakang. Bottega Veneta made in Italy, ya. Kemudian lengkap dengan certificate of originalita. Ya, certificate of originalitanya tuh. Ya, ini pakai magnet tanam. Tuh. Ya, masih bagus. Cakep, simple. Ya, Kak, warnanya juga keren. Warna coklat ke ungu gitu ya, mauve ya. Ini kalau ada yang mau cakep banget ya. Ini di 1.550 ya. 1.550 cakep. Ya. Oke, itu aja sudah aku review semuanya. Kalau ada yang suka ya, Kak, langsung aja di screenshot. Chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.